channel balik lagi bersama saya Merlinda. Hari ini saya mau buat review sama Wawa Kosmetik. Sebab saya nampak macam balik-balik kena post di wall saya, di wall Insta saya, di saya punya Insta lah kebanyakan. Actually saya punya ipar yang jual ini, so saya pun macam tertarik hati. Tiba-tiba saya mau beli, seperti balik-balik post. Then hari ini saya beli eyebrow dan juga eyeliner, sama juga dia punya e-cushion yang natural punya. Tapi saya baru hari ini mau try. Actually minggu lepas lagi sampai ini benda. Minggu lepas lagi baru saya plan mau buat video sebab baru-baru ini saya busy. So yang ini dia punya eye kit. Eye kitnya dia punya eyebrow ni sudah saya sudah try guna. Memang bagus. Dia punya dalam macam ni. Macam ni. Yang ini eyeliner, yang ini eyebrow. Eyebrow dia sudah saya buka, eyeliner dia belum lagi. Dia punya eyebrow, ini berus. Biasa-biasalah, berus. Yang ini dia punya pencil. Pencil dia yang macam style yang apa ni? Yang tiga segi kena panggil tu untuk lukis eyebrow. So dia punya eyeliner saya baru plan mau buka. Actually saya belum buka lagi eyeliner dia. Saya beli ni eye kit pun murah saja, 49.90 sen. $49.90. Dia sekali dengan ini. Actually saya mau beli dia punya eyeliner saja, tapi ipar saya cakap bagus ku beli satu kali. So ini dia punya eyeliner. Oh, eyeliner dia macam ni sih, yang tajam punya style. Wow, nice. Tapi eyeliner saya jarang guna. Sebab saya pandai mau kasih tinggi, kadang-kadang pandai tinggi, pandai rendah, kadang-kadang pandai hilang itu yang sini tajam-tajam tu saya tiap pandai. Pandai kudung, apa tu dusun bilang pandai kudung. So ini eye kit. Ini e-cushion dia, saya ambil yang natural. Ni e-cushion dia. E-cushion dia macam ni saja. E-cushion dia tiada macam yang kalau kamu pernah beli e-cushion yang selalunya orang beli e-cushion dia ada satu cushion lagi yang di atas tu. Dia bila habis guna e-cushion, so yang ini dia boleh replace. Oops. Yang ini boleh tolak dan apa. Tapi ini tiada. So saya pun tidak tahu kenapa. So ini seperti biasalah. Dia punya tetap dan nah, Wawa, dia tulis Wawa. Okay, dia punya cermin kenapa kabur lah? Oh, dia kabur kan? Oh, oke. Okay. Mau buka plastik dia, mau buka plastik dia. Tada! Saya sudah buka plastik dia. Wow, baru terang. Oke, okay, so jom kita start makeup. So first thing, ini saya punya daily makeup yang saya selalu pakai pergi kerja punya makeup. Makeup yang paling laju dan paling malas di selalu lah saya, sebab saya kan selalu lambat bangun, malas sampai eyebrow pun saya pergi buat. So saya guna Innisfree yang ini. Ini punya. Ini lama sudah saya guna dari 2017 sampai sekarang. So toner. Selalunya orang guna toner guna kapas kan? Guna kapas kan? Hey! Oke. Okay. Selalunya orang guna toner. Hey! Balik-balik. Selalunya orang guna toner guna kapas lah. Mainnya deh guna tangan sih, sebab saya malas. Dan lepas guna tangan lap lah guna satu handkerchief untuk bersih tangan kau. Tapi ini si Tessa. Oke.
sibuk. So pas aku datangnya, saya tunggu kasih kering dulu. Mesti mau kasih kering. Kering dulu, kering. Oke, lepas dia sudah kering, so saya pindah ini. Tenang. Apply ni, okey lah, macam dia ya, macam moist-moist macam tu, saya suka. So sekarang saya try dia punya eyebrow. Ini daily makeup saya, daily makeup, okey. Saya punya brow tidak payah banyak menggunakan ni sebab saya ada tu yang permanent punya tu. Saya buat embroidery. So ini saya punya brow, saya guna dia punya pencil brow, wow punya. Okay juga ya kan, sih. So ini dia punya skin, actually dia tertutup juga yang saya punya bintik-bintik ni. Tapi saya tidak simpan banyak sebab saya tidak pergi mana-mana. So kalau saya pergi kerja, saya akan simpan banyak untuk tutup saya punya tu. Saya ada tu lubang-lubang macam pori kan orang panggil tu. Saya simpan di sini. Sama yang ini saya tidak akan simpan concealer sebab itu buat lambat saya pergi kerja. Saya paling malas sebab di office je pun bukan pergi mana-mana. So lepas tu pakai mascara. Actually kalau kamu pakai eyeshadow pun boleh juga, tapi saya pergi daily makeup saya. Kalau pergi office saya tidak pakai eyeshadow. Tapi kalau saya pergi mana-mana, macam pergi kedai, pergi shopping ke anything ke, saya akan pakai eyeshadow lah. So apa eyeshadow yang saya guna? Ni lah, Nature Republic, saya beli di Korea. So yang ini saya punya brush daripada IOPE. Beli di Korea juga. Kamu letak sejak. Janganlah terlalu banyak, nanti hitam gila.
gabut. Sayang, ini dia punya apa? Ini saya pakai eyeshadow saya yang warna coklat. Lepas itu saya akan letak sedikit highlight di depan. So saya guna Sleek punya brand. Tapi saya punya apa? Contouring habis sudah. So tinggal ini lagi. Tidak sama juga. Ini baru mata. Kita pakai lagi satu kali ini. Macam saya tidak puas hati pula. Siap. Ini belum siap lagi. So saya akan try dia punya eyeliner. Ini nih. Ini eyeliner dia. Okay, saya try. Actually saya punya eyeliner, saya lukis eyeliner memang tak cantik. So wait. Saya try. Tidak juga tempat-tempat, tapi okey lah. Okey lah kan? Okey. Kalau macam ni, macam saya ni. Hai, nilai ni masalah saya kalau berlukis apa, kalau guna eyeliner. So, ambil cotton bud, kasi hilang tu. Sini melentik kah? Antam lah. Tapi sama rata apa nak? Okay. Okay, okay lah. Ini eyeliner dia yang saya lukis, tapi saya tahu tidak rata. So dia punya eyeliner ni memang bagus guna. Okay, next saya akan guna mascara. So apa mascara yang saya guna? Saya punya mascara Etude House. Actually saya beli di Korea. So saya guna, saya kebanyakan mostly guna Korean product lah. So
punya maskara. So sebelah lagi. So ini maskara saya. Tambah lagi kalau kamu mau. So, okay. Ini atas, ini bawah. Okay juga kan? So, kalau kamu ada tuh yang ini, kamu beli ketip, tapi saya tidak ketip sebab belum kering, sama saya tidak suka ketip supaya nampak lantik, saya tidak. Lepas itu sepakai sikit apa tuh powder. Sini terbalik nih kalau bermakeup. So powder saya guna Maybelline. Ini pun natural punya, si natural. Letak sikit sih ya. Oh, ini brush dari IOP juga. Ini saya beli one set. Gini ya. Oke, siap. Lepas itu ini brush pun dari IOP juga, so saya guna ini untuk highlight. Actually saya agak semalas, so mau pikir masuk bilik ambil, so saya guna ini blusher. Jangan tampo merah ini, okay, sudah. So saya guna ini brush juga untuk highlight ya, highlight. So kalau kamu mau kasih tinggi hidung kamu pun boleh juga, so guna balik. Kalau saya tuh suka pasti simpan tuh yang contour di sini. Actually saya ada contour, tapi kadang-kadang saya itu pun yang rajin saja. So saya akan guna, saya akan directly guna highlight. Kalau kamu tidak malas pergi ambil itu, saya actually ada, tapi saya kasih bantu Johnny. Kamu bisa highlight tuh. Tinggi lah hidung kamu tuh. Nah, itulah highlighter yang paling mampu saya buat. Okay, lipstick whatever lah. Guna ini mami saya yang bagi punya lipstick. First time saya belajar, first time saya tinggal tahun berapa dia bagi saya ni lipstick. So saya guna, saya suka guna ni lipstick dia berwarna merah. Malas kasih curl kayak bandal lah, so saya selalu guna bandal lah. Tisano
cushion in. Semua di belakang. Biar ada kembang-kembang sedikit sini depan. So, sudah ikat satu kali, ikat ya setelah ini. So, kadang-kadang kalau begini pada terbuka kan ban dalam aku. So, ini letak belakang lagi. Guna pin. Kasih kembang-kembang sedikit pun boleh. Sebab saya punya sini kan ada lubang, Mbak. Bukan saya botak, tapi memang kami ada keturunan begitu. Saya pun tidak tahu kenapa. Contoh yang Superman punya tuh. Masih basah, saya malas mau urus.